السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى كافه الانبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص إلى روح الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الانبياء والمرسلين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وعلي اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله كل نعمه من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama berada di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Salihin masih lagi membicarakan masalah doa-doa Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita maklum, doa ibadah. Doa itu otaknya ibadat. Maksudnya hal yang paling mahal dalam pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bila seseorang berdoa, mesti merendahkan diri, mesti menunjukkan kefakirannya kepada Allah, keperluannya kepada bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bermakna kita menata kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dah Allah aturkan macam ni, kita nak lain. Bukan tujuan itu. Tujuan kita bila jadi hamba, kena ikutlah Apa yang Tuhan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, titahkan kepada kita, jadi kita merendahkan diri, memohon segala-galanya daripadanya, karena manusia di dunia ini akan berhadapan dengan permasalahan yang dia memang tidak mampu untuk menyelesaikannya, kecuali dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis yang kita nak baca pada pagi ini insyaallah wa an ali radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulillahumma hdini wa saddidni wa fi riwayatin allahumma inni as'alukal huda was sadad rawahu muslim riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Qul katakanlah olehmu dalam doamu apa yang kita nak kata jadi qul itu tak baca dalam doa lah itu Perintah daripada Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang doanya bermula daripada Allahumma Hadis ya Allah, berilah petunjuk kepada aku, karena petunjuk ini hak mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mempunyai ilmu. Belum tentu mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, banyak orang-orang yang bukan Islam mengenali Islam, memahami Islam, mengerti hal-hal yang terkait dengan Islam, tapi hidayah dia tak ada. Duk Yahudi itulah, duk Kristian itulah, tak ada pahidayah lagi. Ilmu sudah ada. Jadi hidayah itu berbeda dengan ilmu. Berbeda dengan dakwah. Hidayah mutlak hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia boleh berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita memohon daripada Allah supaya Allah mencapakan kepada kita akan al-hidayah. Ihdinas mustaqim. seperti yang sering diucapkan oleh penceramah bila nak tutup kalam dia dia kata wabillahi taufiq wal hidayah kalau ikut yang paling tepat itu dia baca wabillahi hidayah tu wat taufiq tak apalah tak kira sangatlah yang tu tapi kalau nak kira tertib tu macam tu lah maksud wabillahil hidayah wa taufir. artinya hanya di tangan Allah yang boleh memberi hidayah kita. Kalau Allah tak bagi hidayah, orang yang paling dekat dengan kita pun dia tak boleh dapat. Orang yang dekat dengan baginda Rasul SAW, Abu Lahab pun kan jauh pun. Tapi dia tak dapat hidayah. Orang yang dekat dengan Nabi Nuh, Istrinya sendiri pada zaman itu masih boleh lagi adanya berbeza agama dalam perkawinan. Ya. Istri dia tak dapat hidayah. Jadi hidayah ini mutlak hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian taufik, taufik yaitu dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang telah kita ketahui, dapat menjalaninya. Macam kita lah, tahu dah berjamaah tu dapat. ganjaran yang luar biasa tahu orang azan pun dengar tapi tak ada keupayaan nak pi nak buat tahu bukan kata tak tahu itu namanya taufik taufik itu keupayaan melaksana sesuai dengan hidayah yang telah masuk dalam dada kita jadi yang mana dulu taufik dulu kah hidayah dulu hidayah dulu jadi wabilahil hidayah tu wat taufik Yang nak bagi hidayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nak bagi taufik pun, dia juga. Ini itu sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu bermula dengan Al-Hidayah. Jadi, Allahumma dini, ya Allah, berilah aku hidayah, berilah aku nampak yang baik itu baik, yang tak baik itu tak baik. Itu hidayah daripada Allah. Wasad dirini dan perbaiki aku. Sadar tuh baik, tepat. Ya. Artinya memilih itu kena pada tempatnya. As kebenaran, tepat. Hmm. Macam istilah dia tersesat di jalan yang benar. Ya, yang benar. Apa maksudnya? Biasanya tersesat tuh di jalan yang tak baik. nah. Maksudnya dia masih dalam lingkaran kebenaran. Cuma tak ketahuan lagi sadatnya dia punya benarnya. Tapi tak terkeluar daripada lingkaran itu. Peribahasa baru bukan lama. Tersesat di jalan hidayah hmm. Masih berada situ Tapi belum mendapat sesuatu yang terbaik Sesuatu yang paling tepat Sesuatu yang paling bagus hmm. Allahumma dini wa saddidini Ya Allah berilah aku hidayah Dan perbetulkanlah aku wafii riwayatin allahumma inni as'alukal huda wassadaq maknanya semacam yang tadi dalam bentuk fiil amar ini bentuk as'alukal huda dalam kedudukan sebagai maf'ul maf bih maknanya semacamnya as'alukal huda wassadaq aku minta kepada engkau akan petunjuk dan kebenaran. Rawahu muslimun. Hadis yang kedua yang kita baca pada hari ini. Wa an anasin radhiyallahu anhu qal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi kita berdoa ini contoh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفي رواية وضلع الدين وغلبة الرجال Ini bermacam-macam versi dia, bermacam yang biasa kita baca pula dalam al-ma'tsurat Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal dibaca di waktu pagi dan petang lebih kurang maknanya nanya macam ni berbeza-beza riwayat Allahumma inni a'uzubika Ya Allah aku berlindung dengan engkau minal ajizi Daripada lemah Dalam apapun lemah ni tak baik Kita minta kekuatan daripada Allah jadi aku berlindung dengan engkau daripada kelemahan. Lemah agama dan segala-gala. Hmm. Cuma ada pepatah yang tak tahu pada baiklah. Manusia ni banyak lemah macam mana pun dia boleh. Jangan yang tu saja lemah. Oh. Hmm. Ada juga macam tu. Yang tu tak apa pada cantiklah. Kita nak kekuatan dalam segala-gala yang baik macam. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi lemah. Ya wal kasal dan malas apa beza antara lemah dengan malas lebih kurang tapi ada beza sikit kalau kasal itu malas memang dia tak mau buat kalau al ajizu nak buat tapi tak ada tak ada mood tak ada apa ni tak ada tak ada tenaga itu beza Hmm, tak ada semangat. Ha. Hmm. Macam nak bangun beribadat di waktu malam. Malas. Malas memang dia tak mau beribadat. Malas. Segan. Tapi kalau lemah. Ikut hati ni teringin nak buat. Tapi tak bertenaga. Tak berupaya. Ya kan? Karena mungkin ada sakit. Ya. Kalau sakit yang kencing manis. Dia, dia macam. Orang kedah kata tak ada mood lah macam tu lah. Tak, mat ada mut ada, <tuk tangan> ah, ada mut tak ada tak ada ada tak ada riang dalam nak buat kerja. kalau kira hati ini memang anak nak buat tapi dia tak ada keupayaan untuk boleh mengerjakan benda itu. Hmm. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal daripada lemah dan daripada malas. Kok manapun dua tu dua beradik lah maksudnya. Ya kan? Cuma yang kasal itu lebih 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 teruk lagi daripada lemah. Hmm. Kalau semangat tinggi boleh boleh mengalahkan kelemahan. Semangat tinggi. Katalah dalam bab duit. Ya kan? Orang kalau kira-kira ada duit, manusia ni hak yang lemah pun jadi kuat. Dah tak makan pa lagi mulai pagi sampai pukul satu. Orang, orang bagi cek hari ini. Kalau tak pergi ke bank hari ini, cek ni musnah lah. Habis lah. Sepuluh ribu. Tak makan lagi. Gagah. Berlari pun boleh. ke pergi bank pun boleh. Sebab dia ada semangat tinggi. Ya kan? dia dia ada apa namanya dia ada ada duit dia boleh pergi orang motor pun rosak kereta pun demam ni pun... bank ada 3 km dia boleh pergi jalan kaki kereta pun tak ada apa pun tak ada lah ada dorongan lain jadi dia boleh menjadi kuat kuat dengan sebab adanya duit jadi kita jangan lemah dalam bab agama lah itu kelemahan ni wal jubni wal haram al jubni pengecut takut ya wal haram tua tua yang tak bertenagalah bila kita tua ni yang umur 60 ke atas ni lah, teringin-teringin tapi tak boleh buat macam ya, ya tu lah hati tu teringin nah, tapi tak boleh nak laksana itu kembali kepada lemah saya al jubun ini pengecut dia tak berani kehendak tu ada, tapi tak berani. jangan salah tafsir ya hmm. Hmm. kehendak tu ada, tapi tak berani karena dia orang yang takwa takwa tu takut istri tua hmm. tak berani. wal jubuni wal haram haram tadi tua ya sehingga dia tidak bertenaga wal bukhul bukhul ini adalah kikir ataupun kedekut ini sifat-sifat ini semuanya tak baik lemah penyegan malas penakut tua yang mengakibatkan tak mampu mengerjakan sesuatu wal dan kikir. Wa bika min azabil qabri ya Allah aku berlindung dengan Engkau daripada diazab di dalam kubur. Bila orang sudah diazab di dalam kubur, ini petanda yang lepas pada dia lagi berat. Hak awal ni pun kena ada, lepas pada itu lagi berat. Apa amalan supaya selamat daripada siksa kubur? Yaitu sering kita sebutkan membaca surah Al-Muluk. Yaitu tabarakalladhi biadihil mul setiap malam. Bukan panjang pun, 30 ayat saja. Kalau Yasin 80 lebih. Surah Tabarak biasa baca dalam 7 menit lah. Siap. Amalan supaya aman daripada siksa kubur. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu beliau kalau lintas di perkuburan dia teriak. Orang tanya kenapa Tuhan buat macam ni? Dia kata sinilah ujian pertama. Kalau lepas tang yang lepas daripada dia tu mudah. Kalau sangkut tang yang lepas pada dia lagi sangkut. Oh, ini. Karena itu disebutkan dalam kitab Ihya ul-Middin siapa yang melintasi perkuburan, dia tak mendoakan untuk yang dalam kubur. Itu ini kuburan muslimin lah, bukan jerat apa namanya ni dah lah. Orang kedah jerat, dia tak pakai kubur. Kena jerat. Man. Siapa yang melintasi kuburan muslimin lah, dia tidak mendoakan untuk mereka. Paling kurang bagi salam lah. Assalamualaikum ahlul kubur minal muslimina wal muslimat antum lana salafun wa nahnu insha bikum lahikun yaghfirullahu lana walaikum. baik paling kurang macam tu lah siapa yang melintasi perkuburan dia tak mendoakan kepada mereka dan tidak mengambil iktibar bagi diri sendiri ada dua pertama kesian dia tolong pergi doa ya kan bagi mereka selamat semua dia apa dihilangkan daripada siksa kalau ada yang tersiksa dilapangkan dikubur mereka dia tidak mendoakan untuk mereka dan dia tidak mengambil atibar bagi dirinya sendiri maka sangatlah besar kerugian orang itu paling kurang kalau dia tak sempat mendoakan mereka ambil atibarlah hari ini kita usung orang di kubur esok orang dapat usung kita itu hakikat yang tak boleh tidak mesti berlalu. Ada peribahasa. Siapa yang tak masuk masuk masjid cara berdiri, dia akan masuk masjid cara apa namanya? berbaring. Maksudnya macam kita-kita ini ni masuk masjid ni berdiri lalu ni berdiri kan. Kalau baring macam mana? Wan usung dia. Artinya tak boleh lepas nak masjid juga. Siapa yang tapi ke masjid dengan cara berdiri, dia akan pi ke masjid dengan cara berbaring. Orang pakai usungnya? Hmm. Mau jadi masuklah ke masjid dengan cara terhormat, dengan cara berdiri. Nanti kalau tak mau juga, akhir-akhir masuk juga ke masjid, cuma dengan cara bari, hmm. cara bari itu habis cerita lah, hmm. mati ya dia. Membawa ke masjid, nasmahyang, jenazah dia. Jadi azab kubur, Masya Allah. Jadi kita berlindung. Siapa yang boleh melindungi kita daripada siksa kubur? Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiarnya, yaitu dengan membaca surah, Tabarakalladhi biadihil mul. Kan? Di antara doa yang Nabi kita baca dalam tahiyat akhir. Terutama kalau kita sembahyang seorang-seorang. Lah boleh panjang sikit. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. <tid> itu dibaca di tahiyat akhir. Dibaca benda-benda yang semuanya kita akan lalulah, siapapun siapa pun dia akan melalui riwayat itu semua. Nauzubillah lah dia azab dalam api neraka jahanam. Hmm. Hmm. Ya. azab dunia lebih ringan daripada azab di akhirat. Wa a'uzubika min azabil qabri. Wa a'uzubika min fitnatil mahya. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada fitnah dalam kehidupan ini. Karena dalam kehidupan ini macam-macam boleh terjadi. Orang boleh terfitnah dan sebagainya. Yang dia tak berpeluang untuk menangkis ataupun macam-macam hal boleh terjadi. Ya kan? Apalagi zaman sekarang ini zaman oh, kata, apa media sosial yang begitu canggih boleh terjadi segala sesuatu dengan sekelip di mata. Jadi ya Allah lindungilah aku daripada fitnah dalam kehidupan ini wal mamat apakan lagi fitnah apabila, apabila sudah mati itu lagi teruk itu dalam kubur really? hmm. Dan dikatakan seorang mayat sebelum dikuburkan ada 70 macam cerita yang akan berlaku kata dirinya. Sebelum kubur lagi Dah kubur tuh panjang cerita lagi lah. Sebelum dikuburkan ada hal-hal macam tuh disebutkan oleh Imam Al Ghazali dari kitab ayyuhal Walad. Hmm. Karena itu tidak patut tidak patutlah kita tak baca doa ya nih ya, supaya diamankan daripada hal itu. Karena tidak ada jalan lain nak lari daripada segala-galanya kecuali hanya anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang boleh menangkiskan. Kita takak minta lah. Yang boleh buat mengamankan kita semua Kepada hal-hal ini ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wafi riwayatin <shoutingmos> dan beban hutang. Hutang ni, masya Allah. Kalau pepatah kita mengatakan apa dia? Siang Siang suatu kehinaan, totang lah jumpa orang hmm. nah sembayang pun orang yang setan tuh, tantu, itu pun tuh tepi dia ni rasa macam, -macam segan sikit gitu, ya kan, saya takut lepas siapa salam salam tanya 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 panjang jadilah macam mana cerita hutang hari hari itu rasa nah, kita rasa 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 tebuk, kenapa, tebuk lubang, na, lubang hmm. tak pentinglah ya, hmm. jadi jangan dibuka pintu berhutang kecuali kita sesak sesak ni cara kan benda tu boleh Lalu agama tapi bila kita sesak boleh nak berhutang macam nah, mana kita dalam keadaan yang memaksakan tapi berhutang nak pergi Mekah tak uh, dia tak sampai Berkewajiban hmm. macam tu, lah hutang nak buat haji berhutang nak buat umrah tak ya ada benda tu kita disuruh mengajarkan ibadat takak mana yang kita mampu. Itu melebihi pada kemampuan. Ya. Yeah. Berhutang untuk hal-hal yang berhutang nak cuma ganti kereta untuk upgrade dia punya hak ada ni pun sangat dah tu tu nak nak ni lagi nah, itu janganlah sekadar darurat bolehlah kalau tak ada duit rumah kita orang akan ambil alhamdulillah kan pasal rumah pertaruhan kepada sesuatu Jadi kalau macam tu nak macam mana rumah kena ambil eh nak duduk tang mana dengan itu ini apa semua berhutanglah kita sesaklah kan dan satu lagi konsep berhutang ni lagu ni siapa berhutang dan dia memang berdoa kepada Allah ya Allah aku berhutang ni bukan pasal aku nak bersenang-senang tapi benda yang darurat aku nak kena buat benda ni insyaallah Allah bagi kebanyakan peluang untuk boleh bayar hutangnya itu insya Allah. Boleh dia bayar nanti. Tapi kalau pada awal-awal lagi dia berhutang. Aku saja berhutang ke dia nak bagi orang kata. Pediah kepada dia. Nak bagi makan duit duit dia. Bukan kau nak bayar. Orang yang macam ni dia ada duit pun tak boleh bayar hutangnya. Pasal awal-awal lagi dia berhutang tu berniat untuk nak makan duit orang. Bukan pasal sesak Pasal saya nak minta tolong Ya Allah Nak buat macam mana lagi saya ni Sesak keadaan lah Nak kena nak kena ha, ben Jadi benda tu dia berhutang dengan doa Mohon kepada Allah Nanti tolonglah aku Itu Allah Ta'ala akan tolong dia Sehingga dia boleh bayar Kepada hutang dia tu nanti insya Allah wahdi al-daiin wa rijal dan digagahi oleh orang lain kita lemah kita tak mampu berdepan dengan orang yang tertentu yang dia ada kekuatan mungkin badan dia lebih ataupun apapun sehingga kita menjadi kalah dengan dia yang tak sepatutnya kita kalah nah, tapi kerana orang tu dia punya penampilan yang lebih meyakinkan kita pun jadi kalah, padahal benar tak adakah kita? Itu orang lain menguasai ke atas kita. Macam orang putih dulu lah, dia buat rumah dia. Tiang beranda rumah dia pun, besar tu. Tiang rumah kita, seninya Kayu empat-empat. Tengok, tengok tiang rumah dia besar tu, tu dia. Dia ubah dia macam ni. Macam mana tuan dia? Ha, macam mana pengaruh dia? Jadi kita jadi kalah. Sebab kalah apa namanya. Kalah tadah lah kita kata dengan orang. Jangan juga. Sehingga kita tak boleh nak mengatakan yang benar. Kita menjadi apa namanya. Tak mampu nak menyatakan sesuatu yang sepatutnya mampu kita menyatakannya. Lalu kita dikalahkan oleh orang lain. patut sangat doa ini kita baca lah. Uh, tapi yang biasa dibaca tuh yang ringkas tuh lah. Allahumma inni a'udhu bika minal ajizi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhul wa a'udhu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang ini lebih rinci lagi. Lebih luas lagi maknanya. Baik. Hadis berikutnya. Wa Nabi Bakri Nis Siddiqi radhiyallahu taala anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata bagi kekasihnya dan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah alimni du'aan fi salati ya rasulullah ajarkan kepada aku suatu doa yang doa itu saya nak berdoa dalam sembahyang aku apakah doa ini dibaca ketika tahiyat akhir ataupun dalam sujud yang penting doa ini dibaca waktu dalam keadaan sembahyang terserah Cuma biasanya doa ini dibaca di tahiyat akhir. Sewaktu kita sembahyang sunat. Kalau sembahyang yang wajib, apakah lagi jadi imam, janganlah baca doa yang panjang sangat. Ala kadar sampai innaka hamidum majid, kita pun salamlah karena mengenangkan makmum di belakang nih. Kalau hari Jumat panas ataupun hujan ataupun kita jadi imam di stasiun bus jadi imam di lapangan terbang jangan lupa baca panjang-panjang lah sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad assalamualaikum orang nak boarding ke tu ha, kesian ke dia, dia telah kita lepas kepada bang kita baca doa panjang ataupun dia mufaraqah daripada kita ini maksudnya kita berdoa yang panjang-panjang ni pada waktu yang menasabah jangan sampai aku mengaji dah doa ni kena baca oh, betul lah tapi kena ambil kira lah dengan keadaan apa suasana waktu dia nak berdoa. Kalakul Nabi kita bersabda wahai Abu Bakar kamu baca yang ini nah baca yang ini. Allahumma ini a ini zalam tu nafsi zulman kasira. Dalam satu riwayat kabira kata Imam An Nawawi dalam kitab al Azkar baca dua dua. Zulman kasiran kabira Baca dua-dua Pasir riwayatnya ada dua-dua Wa la yaghfir zunub Illa anta Faghfirli maghfiratan min indika Warhamni Innaka antal ghafurur rahim Allahumma ya Allah Ini sesungguhnya Aku zalamtu nafsi Aku menzalimi akan diriku. Macam mana maksud aku menzalimi diri aku? Mengaku aku ni ya Allah telah melanggar banyak hal-hal yang engkau larang. Dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sepatutnya aku kerjakan. Banyak saya tertinggal yang wajib, banyak saya terkerja hal-hal yang engkau larangkan itu makna aku menzalimi diriku sendiri kita mengaku berdosa mengaku banyak salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tak salah mengakunya itu ada ha. inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira banyak dan besar besar dan banyak Wala yaghfirul zunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli ampunilah bagiku. Maghfiratam min indika. Satu pengampunan yang datang daripada sisimu ya Allah. Warhamni kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau adalah Tuhan yang sangat ghafur. Pengampun rahim yang sangat mengasihi hati. Wafi riwayatin apa itu? Hah? Wafi wafi baiti dan pada rumahku. wa fi zulman kasira yang tadi kan kalau kalau yang tadi kabira yang ini kasira dua-dua lah waruya kabira nah, jadi karena itulah fa yambari ayujma'a bainahuma fa yuqalu kasiran kabira jadi inni zalamtu nafsi zulman kasiran kabira dua-dua disebutkan karena ada riwayat dua-dua dan tidak bercanggah. Tapi antara satu sama lain saling kuat menguatkan. Sempurna menyempurnakan. Jadi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasirang kabira. Nah, terus baca macam, macam tuh, Bukan zulman kabira ataupun zulman kasira. Tapi himpunkan antara kedua-dua riwayat. Hadis yang berikutnya wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bi hadzal du'a Nabi kita berdoa juga dengan doa ini bagus doa ini diamalkan Allahummaghfirli khati'ati wa jahli Ya Allah ampunilah hati-hati kesalahanku, wajahli dan kebodohan aku. ya hmm. Kita boleh bersalah atau karena kita bodoh. Kalau salah. Hmm. Dia dalam bahasa Arab, khati'un dengan mukhti'un itu berbeza. Macam kita kata, anta khati. Anta muhti. Dua-dua makna salah. Bila kita kata anta mukhti engkau tersilap maka buat salah. Bila anta khati sengaja buat salah. Itu beza antara dua tu. Waktu saudara-saudara Nabi Yusuf dah terbongkar rahasia bahwa merekalah yang cerita membuang Nabi Yusuf dalam apa? Telaga dan panjang ceritanya sampai Nabi Yusuf menjadi orang besar negeri Mesir, dan Nabi Yakub pun masih hidup. Jadi, saudara-saudara Nabi Yusuf ini datang kepada Pak di pahala Nabi Yakub, "Apa dia kata, 'Inna kuna hatiin kami sengaja buat salah.' Kalau Inna kuna muhtiin, kami tersilap." tak sengaja. Memang salah itu buat tapi salah itu buat tak sengaja. Yang ini memang dirancang nak buat salah, nak buat salah. Berbeza antara khati dengan mukhti, ya. Hmm. Baik. Ya Allah, khati ati. Ya Allah, ampunilah bagi aku akan kesalahanku. Maksudnya ni kesalahan yang aku buat dengan cara sengaja dengan buat dengan cara tak sengaja yang yang anani khati ataupun anani mukhti khati tadi sengaja buat salah ataupun mukhti tersilap maka buat salah hmm. macam kita berjalan sepak cawan orang pecah sengaja ke sepak kalau sengaja tu lain lagi lain cas Tapi kalau kita tak sengaja tak tengok tersepak tang pecah tu kena pecah tu kena ganti jugalah. Tapi dia buat kerja bukan pasal dia nak bagi sakit hati orang tu dah tak ada. Dia dia ter tersepak. Tapi tang ganti tu kena ganti jugalah. Kalau yang ni sengaja sepak, corong pang dia sepak. Ah tu sengaja buat salah. Dengan dia tak sengaja buat salah, tapi salah tu tetap salah jugalah. Jadi Allah maghfir hati khati'ati ya Allah ampunilah kesalahanku. Wajah kebodohanku. Kita mengakulah kita orang yang bodoh. Orang yang karena ilmu sangat luas. Maklumat sangat luas. Tidak. Kita ini kadang-kadang tahu setengah daripadanya. Setengah lagi kita tak tahu. Jadi ampunilah dosaku yang aku terkerja dengan sebab kejahilanku. Ada juga jahil nih maknanya tindakan yang tidak berperhitungan. Ikut suka. Macam apa ya kadang tindakan tuh melebihi pada keperluan. Ya kan? Tindakan tuh patutnya cakap takak ni saja. Tapi dia cakap jauh lebih berat. Itu satu kesalahan. Macam nak pukul mengajar. Mengajarkan kepada anak. Dia tangan jangan angkat tinggi. Dia takak. tak minta maaf. ya. Dia pukul tu. Macam ni ya. Ha. Nah, bukan. Ha, ah, tu dia angkat kata Dia pukul mengajar tu. Dia, macam ni pukul dia. Ha, nah, jadi tak kuat lah. Tapi kalau ambil lajak dulu kata Yang tu dia. Dia pukul sakan tu. Dia nak pukul tu, nak merotan lah. Dia macam ni. Ni, jangan lebih daripada siku kita. Kalau dia angkat, ha, ni tinggi daripada siku kan. Ha, nah, memang ambil lah. Ambil aja kuat-kuat lagi. Wow, lagi, lagi kuat. Dia macam ni. Nah, ha. Nah. Pukul. Jangan ambil aja, Ambil aja yang tu memang nak menyakiti lah. Kalau pukul mengajar, dia tidak lebih daripada macam tu kan. Itu teknik cara, -cara melaksanakan. Kalau wah belak pang bagi itu ambil aja, macam anak ketuk apa namanya nih apa apa ini, masjid apa nih genang, oh. itu mesin ini takut di dalam main baik. Jadi Allah makhfirli hati hati ya Allah ampunilah dosa dosaku, wajahli dan kebodohanku yang Maknanya dua tadi bodoh itu ya kita bertindak tak teratur karena sudah naik angin marah dan sebagainya boleh terjadi demikian. Wa israfi amri dan telajak aku pada urusanku. Telajak melebihi pada batas yang patut. Ampuni ya Allah. Israf. Kalau, mak kalau makan israf tu telajak kenyang. Kadang-kadang orang masak, telajak sedap. Ada satu ketering di iklan. Amboi, telajak sedap. Lagu mana tu telajak sedap? Saya tak faham. Coba bahasa dia telajak sedap. Yang makan pula telajak. Telajak kenyang. Hmm. Saja buat tu. Bahasa dia telajak. Hmm. Wa israfi fi amri. Dan yang aku telajak pada urusanku. Wama dan dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Aku tak perasan kata yang berdosa. Rupa-rupanya yang tu dosanya besar. Aku tak tahu. Allah ampuni semua itu. Allahumma Ya Allah ampunilah bagiku dosa-dosaku yang bersungguh-sungguh aku buat. Sungguh-sungguh buat dosa. wahazli main-main akhirnya jadi dosa artinya ha. tak sungguh macam lawak lah kan mula-mula cakap lagi kawan ni bukan kata nak lawak kelai cakap nak apa lawak je tapi akhir-akhir jadi kelahi. jadi bertumbuk mula-mula ha. tu cakap ni lah bukan kata cakap nak, nak berkelahi. tapi dah benda tu kau tu hot kan ya. dia pun ni kalau ni balas juga, balas jadilah benda yang besar itu hazli artinya apa yang aku tak bersungguh-sungguh kalau jiddi sengaja-sengaja memang buat dosa itu sengaja wa khata'i apa kesalahanku wa amdi dan kesengajaanku sengaja buat salah Wa kullu indi semua tu ada belaka kak saya. Hak sungguh-sungguh pada main-main pada hak yang apa namanya telajak pada macam-macam lah. Wa kullu indi semua tu ada kak saya. Allah maghfir lima ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah ampunilah bagi ku dosaku yang aku dahulukan dan yang aku kemudiankan. Dosa yang dahulu, dosa yang kemudian wama asrartu wama a'lantu dan apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku jelaskan eklankan. dosa itu memang orang semua tahu israr dosa yang hanya kita sendiri tahu wama anta a'lamu minni dan dosa yang engkau lebih mengetahui dengannya daripada aku. Aku pun tak tahu yang kata dosa itu begitu terajak. Kan dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang kadang-kadang bercakap dengan dua tiga kalimat saja. Dia tak menyangka dua tiga kalimat itu akan membawa dia terperosok dalam api neraka 70 tahun. Dia buat lawak buat apa kah, buat apa, menyindir orang kah, memfitnah orang kah. Dia tak perasan yang kata dua kalimat tiga kalimat tu akan membawa dia dibenamkan dalam api neraka sekian ribu tahun. La ilah. Tapi sebaliknya, kadang-kadang dia bercakap dengan satu kalimat dua tiga kalimat, didengar oleh orang lain, lalu dia sedar dengan satu kalimat dia tu, dia tak sangka dua kalimat tu akan mengangkat darjanya begitu tinggi dalam syurga. Karena ramai orang yang ambil faidah daripada cakap dia tu. Masya Allah. Nah, jadi karena itu kita akan lebih cakap yang benar. Supaya yang tuh apa namanya boleh mengangkat darjat kita di sisi Allah. Hmm. Allah maafir lima kadam tua maakar tua maaserar tua maalan dan apa yang aku iklankan terang. Wama anta alamu bihi minni apa yang engkau lebih tahu dengannya daripada aku. Aku tak tahu yang kata dosanya sampai tak Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Engkau lah yang mendahulukan, engkau lah yang mengkemudiankan dan engkau kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi du'aihi. Ini contoh doa Nabi kita lagi. Jadi doa Nabi ini dipanggil yang selalu saya sebut doa borong lah. Bahasanya sikit, maknanya besar. Bahasa dia tak begitu panjang, tapi dia mencakup melengkapi satu makna yang besar. Begitulah sepatutnya kita berdoa. Apakan lagi berdoa pada saat-saat yang diperkirakan mustajab doa. Seperti di tengah malam. Seperti di Multazam. Seperti di tempat-tempat yang makbul doa. Di Mekah. Ada 15 tempat semuanya ya. Semuanya itu ada di Mekah. Tak ada satu pun di Malaysia. Tak ada. Di Mekah saya ada. Atau kita nak uang Nah pergi sana. Tempat tempat mustajab doa. Kira Allah semua. InsyaAllah cukup 15. Daripada Hajar Aswad, Multazam, apa, Rukun apalagi Yamani, Hijr Ismail, tu pancuran apa namanya emas, Makam Ibrahim, Telaga Zamzam, -zam, Safa, Marwah, Mina, Musdalifah, Arafah, Jamrah yang tiga Yang tu satu pun tak ada, tak ada benda tu di tempat lain daripada di Mekah. Ketua nak pergi sana. Pasal apa? Pasal mengharapkan waktu yang waktunya waktu mustajab doa, tempat pula tempat yang mustajab doa daripada orang yang mustajab pula. Macam lah. macam cerita saya banyak kali sebut <coughs> yang kita dengan anak kita kecil ini umur dua tahun tak dengar kata. Kalau geram tengok siang-siang. Ya, kan? Tak pada dengan halus ni. Halus Tapi dengar tak dengar kata. Abui. Kalau nak pulih telinga tu. Sampai kabit lah telinga tu. Macam tu lah. Geram sungguh. Masa dia siang-siang tu tengok. Tak pada dengan kecil dia. Ya? Tak dengar kata sungguh. Masa tu kalau kita geram. Pulih telinga dia. Putih telinga dia tu. Uh, janganlah. Doa masa tu, doa masa dia tidur malam pukul dua tu. Macam kain buruk lah, kesian. Kuru keringnya nak. Ni hak siang hak, tak dengar kata ni ni Malam-malam tengok dia tidur tu, kesian ke dia. Ni ayat mata. Angkatlah doa. Siang tadi masa kita geram tu, jangan-jangan doa lebih kurang. Ha. Tu malam masa tengok dia dengan keadaan lemah dia apa semua macam kain buruk lah kita kata ih nah, mintalah kepada Allah ya Allah ya Tuhanku inilah anakku yang engkau anugerah kepada aku engkau uji imanku Wah. Insya insyaallah baik dia kita doa di masa hati kita pun belah tengok dia jadi kalau kita belah ya Allah engkau lebih lebih kesian lagi kepada dia daripada aku ya kan Nah, kita mohon masa tu, insyaallah dia akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kena cari masa, kena cari tempat, ya kan? dan kita boleh dalam jiwa kita tu rasa ringan, rasa bila Allah mengilhamkan kita berdoa pada waktu itu, maka pada waktu itulah Allah menyediakan kabulnya yang telah disiapkan oleh Allah. Nah, jadi bila kita diilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Allahumma inni min syarri ma 'amiltu wa min syarri lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan yang aku buat. Kita melaksanakan sesuatu tak sangka nak jadi suatu kejahatan. Ya Allah aku berlindung dengan engkau daripada kejahatan yang aku buat Atau daripada kejahatan yang aku tak buat Patut kena buat lah tapi kita tak buat maka jadi jahat nah, Ada lah misalnya orang tu dia tak bayang lah Dia tak puasa lah. Patut Apa namanya dia kena puasa lah nak Kena bayang lah Tapi dia tak bayang Takut mempunyai efek kepada kejahatan kepada diri dia Jadi berlindung aku dengan engkau ya Allah daripada Kejahatan yang aku tak buat Aku tak buat maka jadi jahat Ha, benda tu Misalnya Peluang kita nak bakti kepada ibu bapa Ya kan Kita tak buat patut kita kena buat sangat-sangat lah Ambil kesempatan Masa orang tua ni dah ada nah, Dia tak ada dah, ya, benda tu macam terlepas peluang ya. kita Ketika peluang tu ada patut kita kena rebut lah. tapi kita tak buat. Sayang lah kan. takut jadi benda yang tak baik kata kita lah. Jadi berlindung dengan engkau daripada kejahatan apa yang aku laksanakan. Dan daripada kejahatan yang timbul daripada sebab aku tak laksana. Patut aku laksana lah. Maksudnya membantu kaum muslimin yang ada di mana-mana yang ada masalah. Ya kan? kita tak bantu maka timbullah benda yang tak baik ya, nah. Jadi kita memohon kepada Allah supaya kita dihindarkan daripada hal itu semuanya. Satu hadis lagi mungkin. Wan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. kana min du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika Ya Allah aku berlindung dengan Engkau daripada hilangnya nikmat Engkau Nikmat itu sudah ada tapi karena kita tak hati jaga dia hilang Berlindung daripada hilangnya nikmat yang Allah bagi kat kita. Allah bagi kat kita boleh khusyuk dalam sembahyang. Tu nikmat besar. Kita tak jaga, tak maintain dia dengan mengaji dengan sebagainya, tiba-tiba lani sembahyang tak sedap dah. Hari itu sembahyang sedap sungguh bermakna sungguh. Hari ini sembahyang macam orang kata ha. Kalau peribahasa kita cabai ni tak pedas lah. Hari tu pedas. Hari tu gula manis. Hari ni gula dah tak manis dah. Ha. Ah. Mana dah, dah apa namanya dah hilang apa na, ah, ah, hilang lazat lazat dalam kita beribadat hari itu boleh makan gula lah tak boleh makan gula lah hmm. hilang hanya yang itu lah rasa macam orang kata ni lah tak ada Yalah kalau cabai dah tak pedas Kalau dah santan tak lemak Apa lagi garam tak masin Gula tak manis hmm. Segala dimakan macam makan sampah lalu tu lah Tak ada apa Tak ada rasa Tak ada rasa apa-apa Jadi ya Allah aku berlindung dengan engkau daripada Hilangnya nikmat yang engkau beri kepada aku Nikmat rasa Tak rasa dah Bukan benda itu tak sedap yang kita makan, benda yang sama tapi dulu makan sedap sekarang lidah kita dah dah tak ada rasa sedap tu. Hmm. Karena masalah yang ada di lidah kita hmm. atau masalah yang ada pada diri kita maksudnya kita toleh makan lah. benda itu sedap lagi kita makan pun sedap tapi toleh makan. Musangking apa namanya ha, dulu tiap minggu lah kena lah. Kena-kena lagi -kena, terduduk lah dia pun terkangkang Nah, macam mana? Dia hilang apa namanya nikmat yang Allah bagi pada kita. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada hilangnya nikmat. Termasuk nikmat zahir dan nikmat batin. Nikmat zahir macam makanan dan pakaian dan sebagainya. Nikmat batin macam nikmat khusyuk dalam sembahyang, khusyuk dalam berdoa. Dulu berdoa teriak-teriak juga lah tak ada. ada. macam mana hilang. Benda tu menjadi orang kata apa? Macam mangli lah dia. Dia tak jadi apa. Macam cerita orang pergi Mekah. Mula-mula pi Tengok Kaabah. Dia tak boleh tahan ayat mata. Teriak. Sebab. Lah tengok Kaabah tak ada apa. Dia rasa macam tak ada apa. Ih. Dia dah tumpui dah macam tak apa. Rasa tu tak Ini dah tak. Apa. Ya Hilang nikmat Pada benda yang sama. Dulu tengok-tengok. Masya Allah terasa sungguh sentuhannya dalam jiwa kita. Lah tengok benda yang sama. Dia macam acuh tak acuh lah. Tengok macam biasa je lebih kurang. Mula-mula kan? dulu atau mula sampai lah buat haji lah. Mula -mula. Memang dia teriak depan kaabah. Mula-mula tengok. Dah banyak hari di sana. Hmm, hilang rasa. Bukan kaabah tu berubah. Kita yang berubah. Itu termasuk daripada Zawali ni'matika hilangnya ni'mat engkau. Ya kan? sono ketika baca Quran Pasal walaupun tak faham makna tapi baca lancar sedap sekarang segan apa ya satu muka soal lima kali menguap baca Quran apa kata ya kan dulu sungguh-sungguh baca sedap tu hilangnya nikmat engkau ya Allah jangan bagi hilang lah nikmat itu tolong jagakan ya Allah Watahawuli afiatika dan berpalingnya afiat daripada aku. Dulu sehat, tak sehat. Ah lah. Kalau boleh Allah kurniakan sihat sampai kepada akhir hayat. Doa dia, Allahumma inni apa yang tu wajah Allahul Wari Allahumma qsim lana min khasyatikama kama tahulu Nanti ada doa tu. Insyaallah ada. Tahulu bihi baina wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuhawwinu bi 'alaina wa matti'na bi asma'ina wa matti'na bi asma'ina wa abusarina wa kuwatina abadamma ahyaitana. Ya engkau, engkau, karuniakan kepada aku pendengaran, penglihatan dan kekuatan yang memadai sampai ke akhir hayat. Artinya sebelum kita nak meninggal dunia, boleh bercakap dan apa boleh berjalan dan boleh mendengar, boleh tengok. Ha, jangan sebelum meninggal dua bulan dan telinga ni tak dengar. <gul> Jadi orang nak talqin la ilaha illallah dia tak dengar. Ah <gul> rugilah. Jadi makna kita mohon kepada Allah supaya segala sesuatu nikmat yang zahir ni dipersampaikanlah kiranya ke akhir hayat kita. Kita nak meninggal dunia masih mendengar. Masih fikiran kita masih waras lagi. Ada yang nyanyuk kan sebelum meninggal dunia ada cakap tak ketahuan apa semua. Jadi macam budak-budak balik nah, Jadi, jadi bi, bi Selama-lama engkau masih menghidupkan kami Ya Allah tolong jagalah pendengaran Penglihatan dan kekuatan yang ada di badan kami Lemah sedikit itu ada Biasalah kan orang sakit Tapi jangan sampai jadi macam Mata pun tak ada nampak apa-apa bertahun sebelum meninggal dunia telinga pun dah terdengar anak-anak cakap punya nak jekah pak dia tu cakap pelan dia terdengar Nah, sudah makan nasi dah kalau anak-anak cakap lu tengok orang tua ih kata macam orang ajaklah cakap lagu tu tapi tak cakap macam tu dia tak dengar pula dia dimarah pula cakap macam cakap bisi-bisi dia marah macam nak kata ke dia ha dia kena cakap darah, darah kita pula hati kita macam tak orang kata apa macam tak sedap jugalah orang Takkan nak macam bentak orang tua kita kan. Tapi nak buat macam mana? Tak cakap lagu tu dia tak dengar. Lagi dia geram ke kita. Ha, jadi macam minta kepada Allah. Mati'na bi asma'ina wa abusarina wa kuwatina abadama, ahyaitana. Rasa-rasanya doa tu nanti ada disebutkan. InsyaAllah ta'ala. Hmm. Kembali kepada doa yang sedang kita baca ni. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika ya Allah aku berlindung dengan Engkau daripada hilangnya nikmat Engkau baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Nauzubillah tercabut iman sebelum meninggal dunia. Masya Allah Itu nikmat yang paling besar. Kalau tercabut yang tu tak ada gantilah. Kalau tak kata di telinga tak dengar macam mana pun masih boleh berbanding dengan hilangnya iman. Dan syaitan memang menggoda seseorang di akhir hayat. Dia akan tumpu. Pasal segala urusan ini kira akhir macam mana. Ya kan? Itu yang paling ditakuti oleh wali-wali Allah. Walaupun lah ni jadi wali. Tapi takut last minute. Syaitan kata, Engkau percaya aku ni sebagai Tuhan. Anggup pula. Ya, ha, habis. Nak mengucap tak boleh. Habis, ha. Habis. Lama-lama ha, dulu. Habis padang. Itu. berubah nikmat Allah kepada kita memohon juga-juga kepada Allah supaya nikmat zahir dan batin itu tetap dikarunia dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dengan Allah daripada ter, terbaliknya afiat, ini hilangnya afiat berganti dengan sakit, berganti dengan itu ini dan sebagainya yang bukan baik. Wafuja niqmatika Terkejut dapat bala. nauzubillah Eksiden kan terkejut tuh. Dapat bala, terkejut. Wajami jami'i Dan seluruhnya. Yang membawa kepada kemurkaan engkau ya Allah. Yang kita minta sebaliknya. Allahumma inna nas'aluka. Min fuja atil khair. Wa na'udzubika min fuja atish Ya Allah aku nak minta pada kau Terkejut-terkejut baik Terkejut orang kata boleh pergi muka Alhamdulillah Ya kan benda Terkejut lah benda tu Kalau kira ni 10 tahun lagi Tiba-tiba datang suat Tawang Haji kata boleh pergi tahun ni Allahu Akbar Terkejut nak jadi baik ha. Ya Allah minta aku Terkejut 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 hak baik Orang ketuk pintu kita Assalamualaikum Hantar duit Haa Ketuk pintu kita, hantar soal saman. Allahu oh, uh, Jadi yang kita minta, terkejut-terkejut, terkejut baik. Uh, terkejut, jangan terkejut tak baik. Jadi as'aluka min fuja atil khair. Minta kepada engkau, ya Allah. Terkejut-terkejut pun, terkejut hak baik-baik. Berlindung dengan engkau, terkejut benda yang tak baik. Ya kan? Uh, orang kata, suka cinta lah itu. Apa saya, trade ke apa-apa lah apa ni hasil tanah apa ni ala macam-macam lah surat-surat yang menyedihkan kita datang terkejut ya kan ha, ya jangan jadi as'aluka min fujatil khair wa a'udzu bika min fujatil syar jadi la like kota kata insyaallah ada peluang kita akan masuk balik dua minggu yang akan datang insyaallah الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من فجاءه الخير ونعوذ بك من فجاءه الشر يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم